काली नागिन के जैसी जुल्फें तेरी काली काली, सागर को मोती और सूरज को तू देती है लाली। काली नागिन के जैसी जुल्फें तेरी काली काली, सागर को मोती और सूरज को तू देती है लाली। देखे जो तुझको मन मेरा बोले, मन में बसी है तू हाले हाले। काली नागिन के जैसी जुल्फें तेरी काली काली, सागर को मोती और सूरज को तू देती है लाली। गाल है कोरे कोरे, होंठ है भरे रस के प्याले, चाल है बहकी बहकी, तू किसी पे भी डोरे डाले। रूप है तीखा तीखा, रंग है मेरा सबसे आला, हुस्न पे मर मिटता है चाहे हो कोई भी दिल वाला। देखे जो तुझको मन मेरा बोले, मन में बसी है तू हाले हाले। काली नागिन के जैसी जुल्फें मेरी काली काली, सागर को मोती और सूरज को मैं देती हूँ लाली। देखे जो तुझको मन मेरा बोले, मन में बसा है तू हाले हाले। काली नागिन के जैसी जुल्फें तेरी काली काली, सागर को मोती और सूरज को तू देती है लाली। ला 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 Teman-teman, kita semua bisa berkumpul di sini di akhir festival budaya Asia di Singapura. Aku meminta Bapak Wong untuk mengumumkan nama pemenang. Tuan Wong, tolong umumkan nama pemenangnya. Dan pemenangnya adalah Nona Priya Verma dari India. Bersamaan dengan penghargaan ini, kau telah memenangkan tiket gratis. Dan kau bisa pergi dari Singapura ke Mumbai dengan kapal sponsor kami, Sunrise. Kami berharap perjalanan ini menjadi perjalanan yang paling mengesankan dalam hidupmu. Terima kasih. Terima kasih. Selamat datang. Hai. Selamat datang. Nona Priya Verma, aku menyambutmu ke San Festa. Terima kasih banyak. Selamat bergabung. Aku tidak pernah bertemu seseorang yang sangat cantik selama hidupku. Tapi setelah melihatmu, sayangku, aku merasa kau adalah tali yang bisa memegang celana dalamku. Sudah diam. Kau orang yang tidak tahu malu. Bukannya minta maaf, malah baca puisi. Aku tidak bisa menahannya setelah melihat wanita cantik sepertimu. Katakan padaku, kapan kau akan menjadi milikku selamanya? Jangan sentuh aku. Kau monyet beraneka warna. Ikut denganku. Baik, Nona. Dasar bodoh. Ada apa? Apa yang terjadi, anakku? Ada apa? Selamat, Bu. Selamat. Kenapa? Ibu telah menemukan menantu ibu. Dan aku menemukan wanita impianku. Oh. Mulai persiapkanlah pernikahannya, Bu. Ah, ibu sangat senang hari ini. Anakku, ibu sangat senang sekali.
Dev, teman terbaikku, bolehkah aku bertanya padamu, kenapa kau ingin menghabiskan 10 hari di kapal sementara kau bisa mencapai India dalam beberapa jam dengan pesawat? Keinginanku. Astaga, Dev. Dev, kau tidak bisa melakukan apapun yang kau inginkan lebih lama. Bersamaan dengan rumah dan mobilmu, pakaian yang kau kenakan juga disewakan. Tidak ada uang di rekening bankmu dan kau berutang banyak uang kepada orang-orang. Hai. Dah. Dev, perbaiki caramu. Hentikanlah mencari-cari masalah. Nikahilah putri Tuan Singhania. Kau akan menjadi kaya raya. Aku sedang bicara padamu, apa yang kau lihat? Tolong perbaiki caramu, Dev. Kalau tidak, kreditor tidak akan melepaskan kita. Aku mohon jangan naik kapal, Dev. Ambil penerbangan pertama ke Mumbai. Orang-orang menunggumu di sana. Aku mohon. Dengar, Natu. Kapan aku bilang aku tidak akan menikahi putri Singhania? Terima kasih. Tapi aku harus mencari berkah dari nenek sebelum menikah. Dan tidak ada pesawat yang pergi ke pulau tempat dia tinggal. Hanya bisa dengan kapal. Aku tahu, Dev. Tapi ayah dan putrinya itu akan menunggumu di bandara dengan karangan bunga di tangan mereka. Ada pesta di malam hari. Apa yang harus kukatakan pada mereka? Katakan pada mereka bahwa... Hai, Dev. Oh, hai. Apa kabar, sayangku? Aku baik. Dev, aku ragu jika kau masih mengingatku. Bagaimana aku bisa melupakanmu? Ingatanku masih bagus, Mina. Namaku bukan Mina, tapi Dipa. Dipa. Dipa Sharma. Bukan Dipa Sharma, tapi Dipa Mehta. Tidak masalah Sharma atau Mehta. Kau menggairahkan, sayang. Kau menggairahkan. Aku ingin menghabiskan waktu bersamamu. Ayo, beri aku ciuman. Tidak. Jangan. Kopernya sudah kusimpan. Semoga menyenangkan. Terima kasih banyak. Cuacanya sangat panas. Hai. Aku Nona Lovelina. Aku akan makan malam bersamamu, akan sarapan pagi denganmu, dan kalau kau bersikeras, aku akan makan siang denganmu. Minum teh bersamaku di malam hari, itu akan sangat menyenangkan. Diam kau orang tua, aku tidak bicara denganmu. Dev, tolong katakan padaku. Begini, masalahnya hari ini aku sedang menjalani puasa, jadi aku tidak bisa makan atau minum, adikku sayang. Apa? Adik? Teganya kau. Maukah kau minum teh denganku sekarang? Diam! Dasar orang tua! Aha, bagus, sangat bagus. Kopernya ditaruh mana, Tuan? Simpan di sini. Baik, siapa Tuan. Namamu? Rupes Gaya. Tuan Gaya, ambil ini. Terima kasih, Tuan. Sama-sama. Aku lelah sekali. Sepertinya ada wanita di sini. Selamat pagi, Bu. Aku tidak tahu penumpang kelas 1 mendapat fasilitas seperti ini. Ngomong-ngomong, namaku Dev Karan Singh, tapi kau bisa memanggilku Dev saja. Tidak peduli kau Dev atau Mahadev, apa yang kau lakukan di kamarku? Keluar! Keluar dari kamarku sekarang! Tunggu dulu. Apa ada yang memberitahumu bahwa matamu sangat cantik? Halo, keamanan. Cepat datang ke sini. Seorang preman telah memasuki kamarku. Cepatlah datang. Apa yang sedang kau lakukan? Jangan maju, atau aku berteriak. Silakan pakai jaket ini, Nona. Jika handukmu jatuh di depan penjaga keamanan, mereka akan melupakan tugas mereka. Tapi aku bersumpah demi Tuhan, aku akan sangat bahagia. Kau. Silakan masuk. Di mana penjahatnya? Di mana pencuri itu? Katakan padaku, katakan. Pencurinya ditutup selimut, ha? Bu, ayo keluar. Bodoh, usir dia keluar. Ini adalah kamarku. Kau salah. Ini adalah kamarku. Ini adalah kamarku. Tunggu sebentar. Aku akan memutuskan kamar siapa ini, oke? Tiketnya tolong. Ini. Ngomong-ngomong, siapa yang Dev Karan Singh? Aku orangnya. Dan ini adalah kamarmu. Bu, simpanlah selimutnya, ambil kopermu, dan pergilah ke kamarmu. Dan kamarmu adalah yang bernomor 21B.
ada di lantai dua. Oh. Aku minta maaf. Kau minta maaf pada orang yang salah. Minta maaflah padanya. Apa kau mengerti? Dengar tuan, aku sudah membuat kesalahan. Tidak perlu meminta maaf. Ngomong-ngomong, kalau mau, kau bisa tinggal di sini. Oh, benarkah? Terima kasih banyak. Oh, tidak usah. Dengan senang hati. Kau bisa tidur di tempat tidur, dan aku akan tidur di sofa. Apa? Apa maksudmu? Aku di tempat tidur, kau di sini. Kau juga boleh tidur di sofa. Jangan sentuh aku. Dasar kurang ajar. Sayangku, setidaknya beritahu aku namamu sebelum kau pergi. Apa yang dia pikirkan tentang dirinya? Ayolah, masalahnya sudah diselesaikan. Dan Dev sudah mencapai tujuannya. Tapi aku harus mengatakannya, dia memang cantik. Hai menantuku, apa kau mengenaliku? Aku ibunya Papa. Apakah kau meminum? Pertama, aku ini bukan menantu perempuanmu. Dan kedua, aku tidak minum minuman keras. Selamat pagi. Ini pagi yang sangat indah. Paman Murlidar. Paman Murlidar? Apakah dia manusia lift? Dia bukan manusia lift, tapi dia mengendalikan dunia. Segala sesuatu di dunia ini terjadi sesuai kehendaknya. Murlidar yang kumaksud adalah Dewa Krishna. Dan berkat dia, kita terus saling bertemu. Karena dia ingin kita saling kenal lebih baik. Bukan hanya itu. Dia juga ingin kita jatuh cinta. Jangan sentuh aku! Aku sangat mengenalmu. Kau adalah seorang penipu yang telah membuat Anita Singhania jatuh cinta padamu karena dia itu orang yang sangat kaya. Aku menyebutmu seorang penipu karena kau berbohong tentang perasaanmu. Apa itu yang ada di matamu? Hah? Oh. Dari matamu aku bisa tahu. Kalau saat ini kau sedang jatuh cinta, ini adalah awalnya. Cinta ini akan mempengaruhimu. Ini akan mengacaukan pikiranmu. Kau akan rindu bersama kekasihmu. Kau tidak akan bisa sendirian tanpa dia. Pasrahkan pria. Ikuti kata hatimu. Nikmati perasaan ini. Pasrahkan dirimu. Pasrahkan pria. Pasrahkan dirimu. Pasrahkan pria. Pasrahkan. Aku merasa ingin membunuhmu. Aku tidak peduli kalau aku digantung untuk itu. Kau orang yang tidak tahu malu. Hei, apa yang kau lakukan? Selamat datang, Bu. Ini adalah mejamu. Ayo, silakan duduk. Terima kasih. Jika bintang-bintang melihatmu, pancaranmu akan membuat mereka malu. Wow. Itu benar. Wow. Jika bintang-bintang melihatmu, pancaranmu akan membuat mereka malu. Kau melambangkan keindahan dalam bentuknya yang paling murni. Jangan biarkan selendangmu terlepas dari bahumu. Jika tidak, bahkan orang tua tidak akan mampu menahan pesonamu. Aku tidak ingin berdebat dengan pemabuk sepertimu. Tidak ada pemabuk di dunia yang sebodoh kau. Untuk memilih minuman keras,
dibandingkan kecantikanmu. Oh, bagus, bagus. Itu bagus sekali. Nasha ya pyar ka nasha hai. Ye meri baat yaaro maano. Nashe mein yaar doob jao. Raho na hosh mein diwaano. नशा ये प्यार का नशा है ये मेरी बात यारो मानो नशे में यार डूब जाओ रहो न होश में दीवानो के जब से मैंने तुमको दिल ये दे दिया मीठा मीठा सा दर्द ले लिया सुनो ओ प्रिया मैंने तुमको दिल दिया नशे में यार डूब जाओ रहो न होश में दीवानो नजर से यूं मिली नजर दीवाना मैं हो गया असर ये क्या हुआ असर कहां ये मैं खो गया बहके बहके कदम बहका है मन छा गया मुझ पे दीवानापन सुनो ओ प्रिया मैंने तुमको दिल दिया नशे में यार डूब जाओ रहो न होश में दीवानो झुकी झुकी निगाह में बला की शोखियां छुपी खुली खुली लटों में भी खटा की मस्तियां रुकी ये हया ये अदा ये हंसी ये नयन दे गए मीठी मीठी चुभन सुनो ओ प्रिया मैंने तुमको दिल दिया नशे में यार डूब जाओ रहो न होश में दीवानो के जब से मैंने तुमको दिल ये दे दिया मीठा मीठा सा दर्द ले लिया सुनो ओ प्रिया मैंने तुमको दिल दिया नशा ये प्यार का नशा है ये मेरी बात यारो मानो नशे में यार डूब जाओ रहो न होश में दीवानो Bodoh, ayo pergi, pergi. Maafkan aku, Nona. Jangan sentuh aku. Kau
itu adalah pria yang tidak beradab. Apa pendapatmu tentang dirimu sendiri? Aku telah mendengar banyak hal buruk tentangmu. Tapi setelah apa yang kau lakukan hari ini, aku yakin kau sangat murahan. Kau itu tidak punya harga diri dan kau juga tidak menghormati orang lain. Aku sangat membenci wajahmu. Aku benci melihatmu. Mohon maafkan aku. Aku sangat menyesal atas kejadian tadi malam, pria. Sebenarnya aku... Maaf, kenapa kau menceritakan ini? Aku tidak ingin bicara lagi denganmu, oke? Okay? Sebenarnya aku terbawa situasi. Dan bajumu kotor setelah makanan itu tumpah di atasnya. Karena itulah, aku bawakan ini untukmu. Aku tidak ingin gaun ini. Berhentilah menggangguku. Tolonglah. Dengar, kalau kau terima gaun ini, aku tidak akan pernah merepotkanmu lagi. Aku janji. Baiklah. Apa kau ingin bertemu aku di kamarmu atau di kamarku jam 7 malam nanti? Apa? Apa kau ingin bertemu denganku di kamarmu atau di kamarku jam 7 malam nanti? Aku ingin menemuimu di kamarku jam 7 malam nanti. Aku pasti akan berada di sana. Lala, selamat malam. Lihat itu, Dev. Sudahlah, ayo pergi. Hai. Hai. Bulan dikaitkan dengan kecantikan. Dan bunga lotus dikaitkan dengan masa muda. Aku merasa seperti menyanyikan pujianmu dan aku akan bacakan sebuah puisi. Matamu mempesona dan tubuhmu menarik. Tidak ada orang yang tidak terpesona oleh pesonamu. Aku suka puisi itu. Terima kasih. Menurutku kau sudah membacakannya untuk banyak wanita. Dan itu pasti membuat mereka terkesan. Aku benar, kan? Apa yang kau katakan? Aku datang dengan puisi ini setelah melihatmu beberapa menit yang lalu. Aku bersumpah. Sepertinya kau sedang terburu-buru. Aku bisa apa, pria? Kapal ini bergerak dengan kecepatan tinggi. Dan waktu bergerak lebih cepat dari itu. Kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu, pria. Tidak boleh menyia-nyiakan satu detik pun. Mari, kita nikmati waktu bersama. Kakak laki-lakimu? Pasti ayahmu? Bukan. Pamanmu? Sama sekali bukan. Dia itu adalah tunanganku. Masih hidup? Dia masih hidup dan juga sehat. Dan kalau dia melihatmu sedekat ini denganku, dia mungkin saja akan segera memukulmu. Apa? Iya. Sungguh? Maaf, tapi kalian kelihatan tidak cocok. Hey, itu pendapatku. Simpan pendapatmu untuk dirimu sendiri. Karena semua orang berpendapat bahwa kami terlihat sangat serasi. Apa kau mengerti? Ya, aku pikir aku mengerti. Kau pernah tertipu? Maksudku, apa kau pernah membuat kesalahan? Apakah kau membuat kesalahan yang sama selama beberapa jam atau beberapa hari? Tidak. Aku sama sekali belum pernah dan aku juga tidak berniat melakukan itu. Baiklah. Wanita India yang khas. Iya? Apa katamu? Oh tidak, aku ingin mengatakan bahwa aku sangat senang bertemu dengan seorang wanita India yang saleh seperti dirimu. Selamat malam, jayalah India. Ayo tunggu dulu, kau mau kemana? Bukankah kita seharusnya menghabiskan malam bersama? Ya, tadinya begitu, tapi tiba-tiba aku mulai merasa kehilangan ibuku. Jadi aku ingin melihat fotonya dan aku akan menangis. Jadi si bodoh ini akhirnya sadar.
Apa katamu? Ya benar, itu sedih sekali. Boleh aku mengantarmu ke depan pintu? Oh, tidak usah, tidak usah. Ayolah, bukankah sudah menjadi tugas tuan rumah untuk mengantarkan tamunya ke pintu? Ayolah, ayo silahkan. Sekarang pergilah. Oke, selamat malam. Tidur yang nyenyak. Aku mendekati wanita yang salah. Aku harus cari cara lain. Kau tidak akan dapat kesuksesan di sini. Apa itu menyakitkan? Apakah kau merasa terluka, Tuan Dev Karan Singh? Tidak sama sekali. Aku menikmatinya. Untuk pertama kalinya, aku menemukan orang yang setara diriku. Boleh aku bertanya? Apa bisa kita menjadi teman? Maksudku, kita tidak akan saling memanfaatkan. Kita akan menjalin hubungan yang mesra. Hubungan mesra? Aku berani bersumpah. Setuju? Setuju. Temanku, aku merasa sangat lapar. Kau mau mentraktirku? Kenapa tidak? Dengan senang hati. Menarik. Sangat menarik. Dev, dari caramu berbicara tentang wanita, sepertinya kau tidak menghormati mereka. Kau salah. Benar-benar salah. Percayalah, aku sangat menghormati wanita. Aku menyimpannya di sini, di bahuku. Apa kau membawanya di bahumu? Tidak, tidak. Aku perlakukan wanita seperti ratu. Tapi begitu seorang wanita mulai dekat denganku secara emosional, aku mengacuhkannya. Ya, ketika dia mulai menjengkelkan dan sulit untuk ditangani, kau akan tinggalkan dia, kan? Tepat sekali. Apa kau tidak berpikir tindakanmu itu bisa mematahkan hati wanita? Ya, aku sudah menghancurkan banyak hati. Tapi aku bisa apa? Bisakah aku menjadi temanmu, Dev? Boleh aku memberi saran sebagai teman? Kau menghancurkan kepercayaan orang setelah memenangkannya. Sangat mudah untuk memenangkan kepercayaan orang, tapi lebih mudah untuk menghancurkannya. Dan akan lebih sulit untuk menjaga kepercayaan itu tetap utuh. Pria sejati itu tidak merusak kepercayaan orang, tapi membuatnya tetap utuh. Apa kau setuju? Permisi, Tuan. Boleh aku menambah minumanmu? Tidak, terima kasih. Baik. Kenapa kau tidak menjawab pertanyaanku, Dev? Kita sudah banyak bicara tentang aku. Ceritakan tentang dirimu. Kita akan membicarakan tentang aku besok. Kenapa besok? Malam ini masih panjang. Besok kita bicara tentang aku sepanjang hari. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa tidurmu nyenyak? Sangat nyenyak. Itu karena kau telah berhenti menggangguku. Iya? Apa? Kau mengatakan sesuatu? Tidak. Tapi kau akan memberitahuku tentang dirimu. Ngomong-ngomong, ceritaku tidak semenarik seperti dirimu. Begini, aku berumur 2 tahun ketika orang tuaku meninggal dalam kecelakaan mobil. Aku dibesarkan di panti asuhan di Pune. Saat aku dewasa, aku mengajarkan musik dan menari pada anak-anak. Dan pada suatu hari, dia datang sebagai tamu utama ke salah satu program amal kami. Siapa orang yang ada di foto itu? Iya. Yeah. Setelah menonton program kami, dia mengusulkan... Apa? Di pertemuan pertama? Dia mengusulkan untuk mendirikan Akademi Musik di Mumbai. Oh, begitu. Dan aku setuju. Beberapa hari kemudian, dia mengusulkan pernikahan. Aku juga menerima itu. Itulah ceritaku. Sekarang kau tahu segalanya tentang aku. Hei, kau hanya cerita tentang dirimu. Iya, Dev. Karena hanya itu semua yang perlu diketahui tentang aku. Hah?
senyum. Des, hentikan dia. Terima kasih. Hai, hitam manis. Hai. Kameramu sangat bagus. Ya, ini kamera impor. Dibuat di Singapura. $500. Kualitas foto yang diambil juga sangat bagus. Biar kulihat. Oh, iya, ini silakan, silakan. Wow, bagaimana cara buka ini? Oh, iya, tekan saja di sini. Ini? Ditekan, ya. Okay. Nanti ada gulungan filmnya keluar. Tidak ada apa-apa di dalamnya? Ada. Kenapa kau buang filmku ke laut? Kameranya mau dibuang juga? Ya, jangan. Aku tahu kenapa kau membuang filmku dan kameraku ke laut. Karena kau tidak ingin hubungan terlarangmu itu diketahui oleh orang lain. Itu kan maksudmu. Tapi ingat ya, ingat. Aku akan memberitahu kepada semua orang tentang hubungan terlarangmu itu. Ingatlah itu. Ya sudah, pergi sana. Jangan mendekat. Ayo pergi. Awas, mau pukul aku kan? Aku tidak akan membiarkanmu. Aku akan memancurkanmu. Kau mau kemana, pria? Tidak baik terlihat bersamamu di depan umum. Tapi, pria, kita ini hanya teman. Tuan Dev, meskipun kau memiliki niat yang sangat baik, dunia akan berpikir kau ingin merayuku. Jadi menurutku sebaiknya kita berdua harus berpisah. Tapi pria... Dev, tolonglah. Baiklah. Aku akan pergi. Hah? Wow. Aku tahu harus kemana. Hai. Hai. Aku merasa ingin memberitahumu sesuatu. Bulan dikaitkan dengan kecantikan dan bunga lotus dikaitkan dengan masa muda. Aku merasa seperti menyanyikan pujianmu dan aku akan bacakan sebuah puisi. Matamu mempesona dan tubuhmu menarik. Tidak ada orang yang tidak terpesona oleh pesonamu. Bagaimana pendapatmu? Ngomong-ngomong, aku Dev Karansing. Aku tahu itu. Apa yang kau lakukan malam ini? Tidak ada. Bagus sekali. Kita bisa melakukan sesuatu yang menarik. Benar. Sebenarnya... Hai, Dev. Halo, cantik. Apa kabar? Kami ini, aku benar-benar merasa bahwa kau adalah ciptaan Tuhan yang paling indah. Terima kasih. Aku sangat merindukanmu. Aduh, hei, sekarang kau pasti tidak bisa mendekati dia ya. Lagi pula, orang itu sudah menemukan wanita lain untuk menghabiskan waktu bersama. Putraku Popat ingin sekali menikahi wanita ini. Betul, Bu. Andai saja dia setuju, kami berdua akan menjalani hidup yang baik bersama anak-anak kami yang lucu. Tapi wanita bodoh itu meninggalkanku untuk pria yang tidak jujur itu. Dan pria itu meninggalkannya setelah memanfaatkannya. Sudah, hentikan. Jangan bicara omong kosong. Dengar ya, asal kalian tahu, Dev dan aku tidak pernah berhubungan fisik. Oh ya, setiap wanita mengatakan hal yang sama setelah dicampak. Sudah cukup. Apa kalian tidak percaya padaku? Aku akan membuktikannya. Oh, benarkah begitu? Lakukanlah. Dev! Dev, tolong turun sebentar. Tidak bisa, aku sibuk. Ya, Dev, aku... dengarkan aku. Aku harus bicara denganmu segera. Ayolah. Aku bilang aku sibuk. Kita ke restoran ya. Ayo, kita ke sana. Dev! Dia tidak mau dengar. Pria cerdik itu tidak mau mendengarkanmu. Kau tahu, dan sekarang wanita malang ini tidak punya pilihan selain mengakhiri hidupnya. Tolong jangan katakan itu. Aku akan menikahinya. Iya, sayang. Ambil uang ini dan terimalah Popat sebagai suamimu. Jangan lepaskan kesempatan ini. Kalau tidak, kau juga akan kehilangan dia. Kasihan, wanita itu makan sendirian. Pria, hai. Hei, pria, dengarkan aku. Kau melarikan diri dariku seolah-olah aku ini hantu. Tuh, itu lebih buruk dari hantu. Kau adalah ancaman. Dan aku ingin menjauh darimu. Sulit bagiku untuk meninggalkan kabin. Itu semua karena kau. Orang-orang mengatakan hal-hal buruk tentang aku. Lupakan orang-orang, dengarkan aku. Ayo, sini, duduk. Ayo. Tolong kopi dua ya. Baik, Tuan. Dengar. Besok pagi kapal akan berhenti di pulau yang indah. Ada aliran sungai, lembah-lembah yang harum, dan perkampungan yang indah. Jadi kau ingin aku ikut denganmu ke sana, kan? Siapa yang bicara tentang kau? Aku ingin membawa kami ini ke sana.
Begitu ya, bawa dia. Kenapa kau datang padaku? Apa kau ingin izin dariku? Sayang, aku membutuhkan bantuanmu. Adik laki-laki kami ini telah membeberkan rencanaku kepada ibunya. Kenapa Tuhan menciptakan anak-anak? Kenapa tidak orang dewasa saja? Nah, sekarang ibunya melarang kami ini pergi sendirian. Bagaimana aku bisa membantumu dalam hal ini? Kau harus menipu ibunya dan membawa kami ini ke pulau besok. Jadi, apa kau ingin aku mendukungmu dengan lelucon jahat ini? Iya. Maafkan aku. Hei, pria. Dengar, pria. Jangan bilang tidak. Teman kan harus saling membantu. Teman? Pergi saja kau. Aku mohon, pria. Apa yang sedang kau lakukan? Lepaskan aku. Lepas. Dev, semua orang melihat kita. Biar mereka lihat. Dev, aku sudah difitnah. Tinggalkan aku. Tidak akan kulepas. Sampai kau mengatakan iya, aku bersumpah tidak akan melepaskanmu. Iya, aku akan melakukannya. Tinggalkan aku sekarang. Bersumpahlah demi orang yang ada di foto itu. Aku bersumpah pada orang di foto itu. Tinggalkan aku sekarang. Iya, terima kasih. Kau manis sekali. Besok jam 10, Oriental Bazaar, oke? Dan ingat, jangan terlambat. Sayangku, datanglah. Oh, Dev. Oh, sayang. Oh, Kamini. Kupikir kita tidak akan bisa bertemu. Apa kau tahu? Aku tidak bisa tidur semalaman memikirkanmu. Oh, aku juga sangat merindukanmu, sayang. Benarkah, sayang? Oh, sayang. Kau manis sekali. Aku mencintaimu. Pria. Terima kasih ya karena sudah... Dengar, Dev. Kita harus mencapai kapal pukul 6. Ya, nanti kita bertemu jam 5.45 di sini, oke? Ayo, Kamini. Dev. Kau meninggalkanku di sini, sendirian? Kau ini bagaimana? Sebentar, ayo kemari. Apa yang kau lakukan? Apa kau ingin jadi orang ketiga? Tapi, Dev, apa yang akan aku lakukan di sini sendirian? Coba lihat. Itu, ada kuil Buddha di sana. Ada buku-buku agama di sana. Jadi kau harus coba baca semuanya. Dev. Oke, dah. Kau mengatakan sesuatu? Tidak. Tapi aku harus memberitahumu sesuatu. Kau kesayanganku. Orang kesayangan. Kau benar-benar hebat. Dan teman sejati. Oke, sampai nanti. Ayo, sayang. Kau kesayanganku. Orang kesayangan. Kau benar-benar hebat. मेरा मन
चाहे मेरा मन। अनजान हो मेरा मन क्यों तुम्हें चाहे मेरा मन। Kamini, aku ingin bicara denganmu. Ini bukan waktunya bicara, Dev. Ayo. Kamini, dengar. Apa yang kita lakukan tidak benar. Apa yang salah? Kita akan menikah setelah kita tiba di Mumbai. Dan Dev, kita ini kan saling mencintai. Tidak, Kamini. Aku tidak mencintaimu. Apa? Dalam 3 hari terakhir, kau sudah memberitahuku 300 kali bahwa kau sangat mencintaiku, Dev. Aku berbohong padamu. Tapi kenapa? Karena aku ingin menghibur diriku. Dan kau akan meninggalkan aku setelah kau terhibur? Iya. Kau ini curang. Kau ini pembohong. Aku suka melihat seorang pencuri hebat berubah menjadi orang suci. Dan kau juga sudah melihat hasilnya. Aku melakukan ini untuk pertama kali.
dan aku tidak tahu kenapa aku melakukannya. Mungkin kata-katamu terlalu banyak mempengaruhiku. Itulah sebabnya kau pergi dengan caramu dan biarkan aku pergi dengan caraku. Terima kasih sudah menyelamatkan hidupku. Wow, pria. Kau membuat panggung jadi panas. Itu bisa diharapkan dengan semua ketegangan ini di udara. Apa? Apa katamu? Ya, aku mengatakan kita akan berhenti di pulau lain besok. Sudahkah kau memilih siapa di antara mereka? Tidak, pria. Ada orang yang menungguku di pulau itu. Baiklah. Jadi ada seorang wanita di setiap pelabuhan, ya? Tidak. Besok aku akan bertemu dengan nenekku. Bapak dan ibu sekalian, pria ini, Tuan Dev Karan Singh, akan menemui neneknya di pulau besok. Kenapa kau bercanda, pria? Aku benar-benar akan bertemu nenekku. Baiklah, aku juga akan pergi menemui nenekmu yang berusia 16 tahun. Oke, kakek. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Jika kau mau tanda tangan di atas foto ini, pagiku akan menjadi lebih cerah. Silakan, silakan. Pasti. Ini foto kita. Omong kosong apa ini? Apa kau tidak merasa malu mengambil foto kami tanpa sepengetahuan kami? Pegang ini.
Apa yang akan kau lakukan dengan merobek satu foto? Dengarkan aku. Di dalam toko ini, apa? Ada banyak foto-fotomu dijual seharga $100. Apa? Itu benar. Tunggu di sini. Lihat ini. Inilah kisah cinta Dev dan Priya. Romantis di atas kapal. Beli dua foto dapat satu. Beli dua foto dapat satu. Benar-benar gratis. Foto kisah cinta Dev dan Priya. Dia datang. Ayo, beli dua dapat satu. Lari. Lepaskan keraku. Itu idenya. Bukan ideku. Tunggu. Bukan. Ini dia. Aku minta kembalikan semua foto aku dan Priya yang ada di kalian sekarang. Kalau tidak kalian kembalikan, aku akan mengakhiri tindakan kalian. Dan kau dengarkan aku baik-baik. Aku tidak khawatir dengan reputasiku. Tetapi Priya adalah wanita yang sangat baik. Dan aku sangat menghormatinya. Jika kau menyeret Priya ke dalam kekacauan ini, kau akan rasakan akibatnya. Sekarang tinggalkan foto-foto ini dan pergi dari sini. Ayo kita pergi. Ayo, cepat. Dev, apa ada yang memberitahumu kalau kau terlihat tampan kalau sedang marah? Ngomong-ngomong, lihatlah gambar-gambar ini. Ini sangat bagus. Boleh aku menyimpannya? Kau luar biasa, Priya. Hingga kemarin kau keberatan terlihat bersamaku. Hari ini kau... Dev, orang-orang berbicara ketika melihat aku bersamamu. Mereka berbicara lebih banyak lagi saat aku tidak bersamamu. Jadi lebih bagus kalau aku terlihat bersamamu, kan? Sekarang bisakah kita pergi menemui nenek kesayanganmu? Kakek... Aku berharap kau mempercayaiku suatu hari nanti. Sejujurnya, Dev, aku sudah mulai sedikit mempercayaimu. Bisakah kita pergi sekarang? Ayo. Ayo, Priya. Nenek! Nenek! Nenek sedang ada di kuil. Wow. Tempat ini terlihat sangat indah. Sangat damai. Ini seperti dunia mimpi. Dunia mimpi yang sangat indah. Ini adalah dunia mimpi. Tempat kakek dan nenekku tinggal. Keduanya datang ke sini untuk berbulan madu. Saat itulah mereka memutuskan membuat rumah kecil di sini. Dan menghabiskan tahun-tahun terakhir hidup mereka bersama. Kakekku meninggal 2 tahun yang lalu. Dan sejak saat itu, nenek menunggu hari itu. Ketika dia juga... Nenek! Nenek! Oh, sayangku. Bagaimana kabarmu, anakku yang tampan? Nenek telah melihatmu setelah beberapa hari. Kau memang pacar kecilku yang manis. Kekasih kecilku yang manis. Nenek sangat senang melihatmu. Dia. Apakah dia menantu perempuanku? Bukan, Nek. Bukan dia. Dia adalah temanku. Mari aku perkenalkan. Mari. Hati-hati. Nenek, ini Priya. Dan Priya, ini nenekku. Panjang umur, sayangku. Nenek mengira kau adalah masa depanku. Sebenarnya nenek ingin mengatakan bahwa kau sangat cantik. Nenek, tempat nenek ini sangat indah. Aku merasa seperti menghabiskan seluruh hidupku di sini. Jangan katakan itu, sayang. Tempat ini sangat bagus untuk mengenang dan bersantai. Tapi kau harus menciptakan kenangan sebelum kau datang ke sini.
Nenek, kuilmu sepertinya sangat cantik. Bisakah aku pergi dan melihat? Kenapa tidak? Pergilah, sayang. Dan kau, Dev, sudah berapa tahun sejak kau mengunjungi kuil? Nenek, pergilah. Aku... Tuhan tidak akan memakanmu. Pergilah. Kesederhanaan seperti itu begitu bersahaja, seolah-olah malaikat turun dari langit. Ya, apa kau mengatakan sesuatu? Tidak, itu... Berdoalah dengan tenang. Kelapa dari perkebunan. Tinggalkan semuanya. Tebak siapa yang datang. Siapa dia, Bu? Coba tebak. Lihat, cucuku Dev. Ini Dev. Hai, Ajinomoto. Apa kabar? Aku baik-baik saja. Bagaimana kabar keluargamu? Itu bukan keluarga berencana, Dev. Katakanlah, dibesarkan. Oh ya? Kenapa? Aku akan memberitahumu. Ini kemunafikan India yang sama di sini. Mereka menganggap wanita sebagai dewi. Meskipun demikian, anak laki-laki selalu disukai. Untuk satu laki-laki... Mereka memiliki 11 anak perempuan. Sampai sekarang? Kembar. Kerja yang bagus. Oh ya, Nek. Aku akan menemui keluarganya. Kalian mengobrol saja ya. Ayo, Ajinomoto. Ayo, sayangku. Ayo pergi. Nenek, apakah Dev yang membuat lukisan ini? Iya. Nenek ingat dengan jelas. Sambil memberiku lukisan ini, Dev menceritakan kisah seolah-olah nenek ini seorang wanita kecil. Dan dia adalah kakekku. Berikan padaku, Nek. Biar aku saja. Tidak. Tentu saja, tidak. Berikan padaku, Nek. Kapan aku dapat kesempatan ini? Berikan padaku. Tolong. Oh, baiklah. Ini. Manjakan nenek, ya. Ini. Nenek. Aku ingin mengatakan sesuatu. Iya. Aku terkejut mengetahui kalau Dev tahu banyak tentang tulisan suci. Benarkah? Maka kau akan lebih terkejut mengetahui bahwa Dev juga menulis puisi yang sangat baik. Dia selalu unggul dalam pelajaran. Hobinya adalah belajar bahasa baru dan bertemu orang baru. Benarkah? Ketika masih kecil, dia digunakan untuk menghibur semua orang dengan kejenakaan dan keterampilannya. Begitulah, sayang. Masalahnya adalah dia memiliki pikiran yang berubah-ubah. Dia tidak bisa tinggal di satu tempat. Dengan sesuatu atau dengan satu orang. Sepertinya dia sedang mencari sesuatu. Dan nenek benar-benar takut dengan kehidupan yang dia jalani. Ketika kehidupan menagih utangnya, Dev tidak akan mampu membayar. Tapi hatiku mengatakan, jika dia menemukan seorang wanita yang akan mencintainya dengan sungguh-sungguh, maka Devku dapat berubah. Segala hal bisa terjadi padanya. Bagaimana menurutmu? Bagaimana? Nenek, gelang milik nenek ini sangat cantik. Apa kau suka? Suatu hari nenek akan berikan padamu. Tidak, Nek. Tidak perlu. Kenapa tidak? Nenek memberimu kesempatan untuk melayaniku. Mengapa kau tidak memberi aku kesempatan untuk menunjukkan kasih sayangku? Maaf, Nek. Aku membuat kesalahan. Tidak. Kau ini... Sekarang lihat, jangan bergerak. Dev telah kembali. Kemarilah, sayangku. Ayo kesinilah. Kami tidak bicara tentang yang istimewa. Nenek mengaitkan cerita dari masa kecilmu. Oh ya? Apa yang nenek katakan? Sebenarnya nenek bilang ketika harapanmu tidak terpenuhi, kau biasanya berbaring di tanah dan menangis tanpa henti. Oh, benarkah? Dan apa yang kau katakan?
Aku mengatakan kau tidak melakukan itu sekarang. Sekarang ketika keinginanmu tidak terpenuhi, hanya egomu yang terluka. Benar kan? Apa? Ego terluka? Maksudmu? Bukan apa-apa, Nek. Dia suka berbicara dengan teka-teki. Sekarang lupakan itu dan ambil ini. Ini adalah hadiah kecil untuk Nenek. Tidak, sayangku. Ini bukan usiaku untuk menerima hadiah. Sudahlah, Nenek terima saja, Nek. Masa muda Nenek akan kembali. Benarkah? Kalau begitu, aku harus menerimanya. Ayo kita lihat. Ini adalah kakeknya. Wajahnya sangat cerah. Bagaimana kau membuat gambar ini? Wajah itu ada di benakku. Aku hanya letakkan di kanvas. Sudah Nenek katakan, Dev sangat terampil. Katakan sejujurnya, Nek. Apa pendapat Nenek tentang ini? Dev, sayangku, jika gambar bisa berbicara, maka gambar ini akan tersenyum. Pria, sebaiknya kita tinggalkan Nenek dengan kakek sementara waktu. Tentu. Ayo. Apa kau harus menarik kakiku di depan Nenek? Aku tidak menarik kakimu. Aku menarik telingamu. Oh. Maafkan aku. Kalau kau merasa tidak nyaman, aku minta maaf. Ngomong-ngomong, boleh aku mengatakan sesuatu, Dev? Pertama kali aku bertemu denganmu, aku menganggapmu kau orang yang tidak baik. Bahkan kau tidak punya hati. Aku dulu hanya melihat kegelapan dalam dirimu. Tapi setelah datang ke sini dan aku mengenalmu lebih baik, aku bisa melihat nyala kebaikan di dalam dirimu yang menyala sangat terang. Api tidak akan terbakar dengan sendirinya. Harus ada orang yang menyalakannya.
खुशियां और हम सहती है, फिर भी ये चुप रहती है। अब तक किसी ने न जाना जिंदगी क्या कहती है। से कहो तुम, मन की सुनो तुम, मन मीत कोई, मन का चुनो तुम। कुछ भी कहेगी दुनिया, दुनिया की छोड़ो, पलकों में सच के झिल मिल सपने बुनो तुम। होशियार हम सहती है, फिर भी ये चुप रहती है। अब तक किसी ने न जाना जिंदगी क्या कहती है। अपनी कभी या कभी तो कभी तिश्नगी लगती है ये तो। खुशियां और हम सहती हैं, फिर भी ये चुप रहती है। अब तक किसी ने न जाना जिंदगी क्या Sudah saatnya untuk pergi, sayangku. Nenek, jangan bersedih. Aku pasti akan segera kembali. Nenek, jika nenek datang ke pernikahanku, apa... Nenek tahu, sayangku. Nenek tidak akan meninggalkan pulau ini. Tapi berkahku akan selalu bersamamu. Nenek. Semoga Tuhan memberimu sukacita dalam hidup. Semoga kau menemukan pasangan sempurnamu. Semoga Tuhan melindungimu dari kejahatan. Semoga Dia melindungimu dari semua masalah. Masukkan ini ke dalam pisahan rambut masa depan menantu perempuanku. Sampai ketemu pacar kecilku yang manis. Sampai jumpa pacar lamaku yang cantik. Meninggalkan tempat ini, semuanya sangat indah, sangat indah.
Apakah kau tahu mengapa tempat ini sangat indah, sayang? Kami telah merancangnya dari hati. Di sini, kami bermimpi membuat dunia kecil kami. Ketika kami membayangkannya, sepertinya itu tidak mungkin. Tapi hatiku mengatakan bahwa mimpi itu akan terpenuhi. Dan itu telah terpenuhi. Boleh nenek memberitahumu? Otak mungkin membingungkan kita. Tapi hati, hati tidak pernah menipu. Selalu dengarkan hatimu, sayang. Kau akan menemukan kebahagiaan sejati dalam hidup. Kau di sini, aku sudah mencarimu di seluruh kapal. Hei, kau menangis? Ada masalah apa? Apa yang terjadi? Tidak ada. Aku tidak akan pernah bisa melupakan hari ini. Aku belum pernah merasakan begitu banyak kebahagiaan. Sangat banyak cinta, begitu banyak kedekatan. Aku melihat begitu banyak keindahan hingga air mataku menetes. Terima kasih memberiku kesempatan bertemu nenekmu. Akulah yang harus berterima kasih. Kau memberi nenekku begitu banyak cinta. Jadi, besok kita akan ada di Mumbai. Kau akan pergi ke arahmu dan aku ke arahku. Apa kau akan mengundangku ke pesta pernikahanmu? Aku pasti akan... Baiklah. Beritahu aku ketika kau akan menikah. Aku berharap kita tidak menikah pada hari yang sama. Karena kita tidak bisa menghadiri pernikahan satu sama lain. Kami pasti akan menghadiri pernikahan kalian. Kemana kau akan pergi untuk bulan madu? Kemanapun kau pergi. Jangan lakukan itu. Kalau tidak, istrimu akan berpikir kalau kau mengikutiku. Waktu itu kau mengikutiku. Waktu di pulau. Kenapa kau mengikutiku, pria? Tolong jawab aku, pria. Aku mohon. Katakan. Pria. Kau jangan berpikir kalau aku akan melupakan percakapan ini besok. Aku ingin jadikan momen ini yang paling penting dalam hidupku. Aku ingin membuatmu jadi milikku, pria. Sekarang juga, saat ini. Di tengah lautan. Bulan dan bintang-bintang akan jadi saksi. Dan ombak di lautan akan memberkati kita. Tidak ada yang bisa melebihi emosi dari dua kekasih. Cinta mereka yang tak terbatas.
Dengarkan aku, pria. Aku ingin memberitahu sesuatu. Aku tidak ingin bicara denganmu. 2 menit, pria. Hanya 2 menit. Kau hanya punya waktu 2 menit. Katakan apa yang ingin kau katakan. Aku mencintaimu, pria. Dan aku tahu kalau kau juga mencintaiku. Memangnya siapa kau berani memutuskan seperti itu? Aku akan menikah dengannya dan aku harus hanya mencintainya. Kau sudah dapat jawaban. Sekarang pergilah, pergi. Aku tahu, pria. Aku tidak layak untuk cintamu sekarang. Aku tidak punya apapun untuk diberikan kecuali cinta. Tapi beri aku kesempatan, pria. Aku akan mengubah gaya hidupku. Aku akan singkirkan semua kebiasaan burukku. Beri aku 6 bulan, pria. Aku akan kerja keras dan membuat diriku layak untuk cintamu. Aku akan beli sebuah rumah kecil. Aku akan selalu mencintaimu, pria. Aku akan memberimu sebuah kebahagiaan di dunia. Beri aku waktu 6 bulan, pria. Apa yang kau katakan ini, Dev? Aku akan menikah dengannya bulan depan. Dengar. 2 menitmu sudah habis. Sekarang pergilah dari sini. Dan demi Tuhan, tinggalkan aku sendiri. Aku akan pergi. Aku pergi bukan hanya dari ruangan ini, tapi juga dari hidupmu. Tapi bersumpahlah padaku bahwa kau akan mengatakan yang sebenarnya. Kau mencintaiku atau tidak? Cobalah untuk mengerti. Itu tidak mungkin. Dia telah banyak membantuku. Aku tidak bisa mengkhianatinya. Aku tidak bisa meninggalkannya. Jangan membuat situasiku lebih buruk, Dev. Pergilah. Pergi dari sini. Dan bawa ini juga bersamamu. Aku tidak ingin menyimpan apapun yang kau berikan. Yang mengingatkan kepadamu. Pria, aku akan menunggumu di geladak besok pagi. Jika kau datang mengenakan gaun ini, aku akan percaya bahwa jawabanmu adalah ya. Dan jika kau tidak memakainya, aku tidak akan menghentikanmu. Kau tidak perlu menunggu sampai pagi, karena jawabanku... Tolong pikirkan sebelum kau jawab. Karena ini tidak menyangkut 2 kehidupan, tetapi menyangkut 4 kehidupan. Aku akan menunggumu. Kau tidak perlu menunggu sampai pagi, Dev, karena jawabanku tidak! 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 Aku bahkan tidak bisa membayangkan hidupku tanpa dirimu. Aku bisa melakukan apapun di dunia, tapi tidak bisa melakukannya tanpamu. Kau, ya, kau adalah wanita pertama yang mulai aku cintai lebih dari hidupku. Aku ingin menghabiskan masa sekarang dan masa depanku bersamamu, menghabiskan hidupku denganmu. Aku sangat menghormati dirimu. Satu-satunya harapanku adalah bersamamu. Setiap saat, aku merindukanmu. Biarkan bintang-bintang memudar. Biarkan bulan menjadi redup. Tidak peduli apa yang terjadi, aku akan menunggu sampai menghembuskan nafas terakhir. Aku tidak akan kehilangan harapan. Aku akan menunggumu. Ya, pria. Aku akan menunggumu.
aku membencimu. Apa kau tidak bahagia dengan jalan hidupmu? Iya. Aku terus berpikir sepanjang malam, Dev. Pikiranku mengatakan bahwa jawabannya seharusnya tidak. Tapi aku ingat yang dikatakan nenek. Nenek pernah mengatakan bahwa seseorang harus mengikuti kata hatinya. Dan kata hatiku bahwa aku mencintaimu. Pria, kau pernah mengatakan padaku, sangat mudah menghancurkan kepercayaan seseorang, tetapi sulit untuk tetap utuh. Hari ini aku bersumpah atas cintamu. Aku akan selalu menjaga kepercayaanmu kepadaku agar tetap utuh, apapun yang terjadi. Baiklah. Hari ini 14 Agustus. Kita akan bertemu tepat 6 bulan dari sekarang, pada 14 Februari. Maksudmu, pada hari Valentine? Hari ketika sepasang kekasih bertemu. Baiklah. Tapi di mana? Di sana. Di pintu gerbang India. Dan waktunya jam 5 sore. Aku akan menunggu. Tapi kita tidak akan bertemu selama 6 bulan. Dan kedua, kalau salah satu dari kita tidak muncul pada hari itu, maka kita tidak akan saling menyalahkan satu sama lain. Jangan berkata seperti itu, pria. Kita berdua akan datang. Kita pasti akan datang. Jaga dirimu. Kau juga hati-hati. Hah? Kau mengatakan sesuatu? Tidak. Apa kau suka anak-anak? Apa? Ya, aku sangat suka anak-anak. Aku akan merindukanmu, Dev. Aku juga. Anita, Dev akan berada di sini setiap saat. Jangan khawatir, kapalnya telah tiba. Dev, hai. Selamat datang. Dev, aku rindu padamu. Lihat dirimu, bayi yang malang. Apa yang kau lakukan pada dirimu? Apa yang terjadi? Kau seperti kekasih gila. Tidak masalah. Mulai sekarang, aku akan selalu bersamamu. Dengar, aku bicara denganmu. Kita akan selalu bersama. Aku sangat mencintaimu, Dev. Kenapa kau mencariku di sana? Aku di sini, tepat di depanmu, dalam daging dan darah. Sebenarnya, aku ingin... Dengan gaun ini? Siapa yang ingin kau kesankan? Aku sudah terkesan olehmu. Aku merindukanmu. Aku rindu padamu, pria. Sini, ayo pergi. Anita Singhani ya? Bisa bicara dengan Dev? Ya, Anita. Ini adalah Dev. Maaf, maaf. Ini aku Natu. Di mana, Dev? Ada di sini. Dev, bicara padanya. Halo, Anita. Dia tidak ada di sini. Dia di kamar mandi. Selama 2 jam terakhir. Oh, tidak. Maksudku, dia ada di sini, tapi dia sedang ada di kamar mandi. Tadi dia memakai toilet, lalu mandi. Terus dia memakai toilet lagi. Jadi kami masuk. Itulah ya. Kenapa. Apa? Dev, kenapa kau tidak mau mengangkat telepon Anita? Dan berapa banyak rokok lagi yang akan kau hisap melihat semua asap ini? Seseorang mungkin berpikir tempat itu terbakar. Aku tidak peduli, Natu. Aku bertemu dengan seorang wanita di kapal.
Dan kurasa aku... Dan aku sangat mencintainya. Aku tak bisa hidup tanpanya. Bukankah itu yang ingin kau katakan padaku? Tidak, Natu. Kali ini bukan tergila-gila, tapi aku... Aku tidak mau dengar apapun lagi, Dev. Pikirkan saja masalah keuanganmu, bukan memikirkan wanita itu. Dev, aku tidak bercanda. Para kreditor telah mengirim sesuatu, Dev, yaitu surat pemberitahuan hukum. Jika kau tidak bayar dalam 10 hari, maka bungalowmu, mobilmu, kolam renang ini, ayunan itu, bahkan celanaku akan dilelang oleh mereka, Dev. Tuan. Apa? Seth Hirachan telah datang untuk menemuimu. Perserta dengan dia. Seth Hirachan, suruh dia masuk, suruh dia duduk. Dia utusan kematian. Dia tidak akan pergi sebelum membunuhku, Dev. Mati aku. Kepada siapa lagi aku harus berdoa sekarang? Siapa yang akan menyelamatkan aku? Salam semuanya. Mengapa kau datang ke sini? Maksudku, biarkan aku saja yang datang kepada kalian. Mengapa orang-orang membuat masalah, Tuan? Masalah? Kami sudah menyusahkan Tuan Singh. Apa? Itu benar. Bagaimana kami bisa mengirim pemberitahuan hukum kepada miliarder calon menantu Prata Praisingharya? Benar. Benar sekali. Kurang ajar. Tidak aku sangka berani-beraninya kau datang ke sini. Baiklah, karena sekarang kau sudah berada di sini, kau jangan kembali sebelum mengambil uangmu kembali. Dengar dulu. Ya, kami melakukan kesalahan. Kami mengakui itu. Kau membuat kesalahan. Katakan kau seekor keledai. Kau keledai? Bukan begitu. Katakan aku keledai. Aku keledai. Nah, katakan kau bodoh. Dasar kau bodoh. Bukan begitu. Katakan saja aku bodoh. Aku bodoh. Ya. Kenapa dia datang ke sini sekarang? Halo, Anita. Salam, Anita. Jangan menyapaku. Katakan di mana dia. Tidak ada di rumah. Maksudku, dia di toilet. Tidak, sebenarnya dia di tepi kolam renang. Dia sedang... Diam! Anita! Bodoh. Anita! Kau membiarkan dia memukulmu karena kau sayang padanya, ya? Kenapa khawatir? Keluar sana. Cepat, keluar sana. Cepat keluar. Ayo, cepat keluar. Aku sudah menelpon selama 2 jam terakhir. Tapi kau tidak mau bicara denganku sama sekali. Ada apa dengan sayangku? Anita, aku... Anita, aku ingin memberitahumu sesuatu. Katakan yang kau mau, tapi kau ikut aku dulu, oke? Tapi Anita, dengarkan aku. Tidak ada tapi-tapi. Kita pergi. Itu saja. Ya, ya. Kita harus pergi. Kalau tidak, itu akan buruk. Tunanganmu akan tidak bahagia. Ayolah, 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 ayolah kita pergi. Ayo, Dev. Kemana kau membawaku, Anita? Sudah, ikut saja. Anita, katakan, ada apa semua ini? Ikut denganku, kau akan tahu semuanya sebentar lagi, oke? Selamat datang, menantuku. Selamat datang. Selamat datang di rumahku. Apa panggil? Aku akan memberitahumu bagaimana dengan rumah ini. Ini sebuah istana. Mulai hari ini rumahmu. Ini cuma hadiah kecil dari kami. Cuma hadiah kecil? Ya. Terima kasih. Para hadirin sekalian, pemilik rumah ini, dia tidak ingin menjual rumahnya. Tetapi putriku mengatakan dia menyukai rumah ini. Jadi, aku membayarnya 3 kali lipat dari harga rumah ini. Uang bisa membeli apa saja, anakku. Apapun. Kau benar sekali, Tuan. Permisi, Tuan. Kamera sudah siap. Ayo, sayang. Kemana? Kita akan umumkan pernikahan kita di TV. Jadi seluruh dunia tahu. Apa? Iya, aku ingin menunjukkan pada semua orang bahwa pria paling tampan yang ada di negara ini adalah milikku. Dilindungi hak cipta. Ayo. Ayo, 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 anakku. Tuan, kau bukan pria. Apa? Kau adalah pria yang hebat. Pria hebat. Kau hebat, aku Tuan. Aku tahu. Mari, silakan duduk. Silakan duduk, Tuan. Silakan. Silakan duduk. Mari, silakan duduk. Wah, pasangan yang aneh. Semoga tidak ada yang sinis. Kamera. Rolling. Apa kabar? Kita berjumpa lagi dalam acara Talk Show Moons TV. Dan pada hari ini telah hadir bersama kami menantu Prata Praisingharya, yaitu Tuan Dev Karan Singh dan tunangannya Anita Singharya. Nona Priya, coba lihat siapa yang ada di TV. Memangnya siapa? Orang yang telah berkencan dengan banyak model dan juga aktris, Dev Karan Singh. Wow. Jadi, Tuan Singh, akhirnya kau memutuskan juga untuk menikah, iya? Iya.
Ya, tapi kau dianggap sebagai Casanova yang berkencan dengan banyak wanita. Dan kenapa? Ini tiba-tiba, ha? Aku menemukan seorang wanita cantik yang membuat aku menyadari arti cinta yang sebenarnya. Dan dia membuatmu jadi kaya juga. Tidak. Tidak. Baik, Tuan Siangania baru mengumumkan bahwa dia telah membelikan rumah untukmu. Dia mungkin membelinya untukku, tapi aku belum menerimanya. Hah? Istriku akan tinggal di rumah yang mampu kubeli. Oh, jadi kau berencana untuk bekerja. Tuan Singh, bisa beritahu ke pemirsa pekerjaan apa yang akan kau lakukan? Lukisan. Oh, lukisan. Mungkin yang kau maksud bukan melukis tapi mencetak. Karena kau harus mencetak 500 rupiah catatan. Karena bahkan anjing peliharaan Tuan Singhania pun minumnya air kemasan. Aku bisa melihatnya. Lelucon yang bagus. Dia memberikan jawaban yang bodoh seperti itu. Kau itu tidak perlu bekerja, Dev. Ayahku kaya. Tidak, Anita. Selama bertahun-tahun aku hidup dari orang lain. Tetapi saat dia datang ke dalam hidupku, dia mengajariku untuk hidup demi orang lain. Dan aku ingin dia tinggal bersamaku di rumah yang dibangun dengan uang hasil jerih payahku, menjalani kehidupan yang sederhana tapi bahagia. Siapa wanita itu? Bukankah itu dia? Maaf, Tuan Singh. Apakah kau menyarankan agar istrimu bukan Nona Anita Sihania, tapi orang lain? Tuan Singh, aku bertanya sekali lagi. Apakah Nona Anita Sihania ini adalah calon istrimu? Bukan. Tapi orang lain. Apa? Oh, Tuhanku, dia melakukan hal yang benar dan tidak menikahi penyihir ini. Kau tidak bisa lakukan luar biasa. Tidak bisa dipercaya. Bapak ibu sekalian, kisah cinta ini telah kita saksikan berubah secara melakjubkan. Tuan Dev Karan Singh yang suka mengejutkan dunia telah mengejutkan semua orang lagi. Dia baru saja mengatakan bahwa dia tidak tertarik pada uangnya si Hania atau putrinya. Dia membatalkan pernikahannya. Dan dia telah mempermalukan apa orang ini. Tenang, dia matikan. Malu sekali. Dia malu sekali. Hebat. Keluar dari sini, keluar, cepat keluar. Hey, Dev, apa yang terjadi? Apa kau ini sudah gila? Omong kosong apa ini? Apa kau sedang mabuk? Hah? Tidak, Pak. Apa? Sampai sekarang aku masih waras. Anita, aku tidak bisa menikah denganmu. Ayah! Aku sudah membeli banyak sepatu. Iya, Anita. Iya. Dan juga gaun desainer iya, untuk sayang, mama, dengar. Tapi dia bilang tidak mau menikahi aku. Dengar, sayang, dengar. Dengar sebentar. Dia pasti akan menikahinya, ya kan? Dia sedang bercanda. Dia ini hanya pura-pura tidak, saja, Tuan. Tidak, Natu. Aku tidak bercanda. Anita, kau akan dapat pasangan yang lebih baik dari aku. Tidak mengatakan apapun dari tadi. Sekarang keluar dari rumahku. Keluar cepat. Keluar, kataku. Ayo, Natu. Dev, kau kenapa? Ayo, sayang, Tuan. Tuan, percayalah padaku. Dia itu bodoh. Akan kubuat mengerti. Tenang saja, Tuan. Percayalah padaku. Begini, Tuan. Menunduk sekarang. Begini. Dia menendangku. Ayo, Natu. Aku pikir cinta sejati tidak ada lagi di dunia ini. Tapi kau telah membuktikan cinta sejati ada sampai hari ini. Kau buktikan kekasih sejati sepertimu masih ada, yang bisa korbankan segalanya untuk orang yang mereka cintai. Dan kau telah melakukan hal yang benar. Kita tidak saling mengenal. Namun aku yakin sekali bahwa tujuanmu pasti akan segera tercapai. Semua yang terbaik. Kau jangan khawatir. Tenang saja. Akan aku atasi orang-orang ini. Apa masalahnya?
Berikan kuncinya. Lepaskan pakaianmu. Hei, aku tidak akan melepas pakaianku. Baik, aku akan melepaskan semua pakaianku. Baiklah. Ini. Yang ini jangan ya. Boleh aku tunggu pergi? Sebentar. Katakan bahwa kau bodoh. Kau bodoh. Katakan aku ini bodoh. Ya, aku bodoh. Katakan bahwa kau bodoh. Kau bodoh. Katakan kau bodoh. Ya, aku bodoh. Aku idiot. Ya. Aku akan bagus. Pergi ya. Hei, tunggu. Tunggu. Lihat itu begitu. Dev, selamat. Selamat ya. Hidup telah berubah sepenuhnya bagi kita. Kita kaya raya beberapa waktu lalu, tapi sekarang kita miskin. Dev, kita telah kehilangan segalanya. Kita telah dirampok. Kita hancur, Dev. Kita hancur. Jangan menangis, anakku. Ini ada 1 sen. Sarapanlah dulu. Tuhan akan mengatur semuanya. Sedekah? Dev, lihat ini. Aku telah dipromosikan. Aku dianggap sebagai pengemis dari orang miskin. Kau tahu kenapa? Itu karena kau sedang jatuh cinta. Sejarah menjadi saksi bahwa cinta tidak menyebabkan apapun kecuali penderitaan. Ambillah kisah Farhad yang melakukan tugas yang mustahil demi cintanya dan kemudian kehilangan akal sehatnya. Lalu ada Majnun yang dirajam oleh orang-orang dan Romeo meninggal secara menyedihkan. Kisah cinta Romeo itu sungguh sangat tragis, menyedihkan. Tapi ini adalah contoh pertama. Ketika cinta seorang pria pada seorang wanita menyebabkan sahabatnya itu menjadi bangkrut. Semoga dia mati secara menyedihkan. Biarlah, tidak ada cinta di dunia ini. Semoga tidak ada seorang pun yang pernah jatuh cinta lagi dan merasakan penderitaan ini. Manu, 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 manu. Aku telah menemukan orang gilanya. Aku telah menemukannya. Hei, dia bukan orang yang kita cari. Dia bukan orang yang kita cari, tapi tidak masalah. Dan kelihatannya dia lebih gila lagi. Ini yang akan kita lakukan. Kita akan masukkan dia ke rumah sakit jiwa sekarang. Ayo. Cinta itu cuma buang-buang waktu. Tidak ada yang harus jatuh cinta. Cuma menyebabkan penderitaan. Tidak ada yang perlu jatuh cinta lagi. Rumah sakit jiwa kita akan menjadi gila. Apa-apaan ini? Lepaskan. Ingin menangkapmu? Menangkapmu. Kemana kalian akan membawaku? Kami akan bawa ke rumah sakit jiwa. Diam. Aku tidak gila. Jika menjadi orang gila, tangkap dia. Pria itu. Dia menolak miliaran rupiah karena dia jatuh cinta. Dia menolak menikahi putrinya. Setiap orang gila mengatakan dia gila. Itu. Jangan dengarkan dia. Dia. Gila. Cepat, aku tidak gila. Dia. Kalian bawa. Gila. Lepaskan aku. Raj? Dia tidak di kantor, Bu. Kalau dia sudah sampai di kantor, beritahu aku sudah menelpon. Apa itu kau, Priya? Iya, ini aku Priya. Bilang padanya untuk segera menelpon. Aku ada di rumah. Baik, Bu. Pikirkan iblis dan iblis di sini. Hambamu yang rendah hati siap melayanimu. Raj, kau dari mana? Aku harus bicara sesuatu yang penting. Aku juga punya sesuatu yang ingin kukatakan. Aku memang sangat bodoh dan juga idiot. Selama 2 tahun terakhir, aku telah berjanji kepadamu bahwa kita akan menikah bulan depan. Tapi hari ini, tiba-tiba aku bertemu dengan seorang pria yang jatuh cinta. Siapa namanya? Ya, Dev Karansik. Ya, Dev Karansik. Seorang kekasih yang luar biasa. Sungguh pria yang hebat. Dia mengubah perspektifku, pria. Dan aku memutuskan untuk menikah denganmu minggu depan. Bukan bulan depan. Tidak ada lagi perencanaan bisnis. Hanya keluarga berencana. Ayolah, mari menari.
Raj, aku harus memberitahumu sesuatu. Katakan, apa yang lebih penting dari ini? Raj, silakan duduk. Ayo duduklah. Raj, aku ada di kapal dan aku... Apa? Dan selamat, aku... Selamat, Rat. Aku ucapkan selamat. Salam, Paman. Salam, Tuhan Bibi. Memberkatimu. Selamat, selamat ya, pria. Dia memberitahu kami lewat telepon. Aku benar-benar terkejut mendengar dia akan menikah. Dan aku juga tidak mau menyia-nyiakan waktuku. Aku tutup teleponnya, aku masuk ke mobil, aku naik pesawat, dan menghabiskan semua uangku. Ah, kau berlebihan. Ini, perhiasan, gelang, dan gaun ini semuanya untukmu. Dan dengan semua yang kau dapatkan dariku secara gratis. Wow, pria, kau hebat sekali. Kau berhasil meyakinkan Raj untuk menikah. Sekarang kau harus menikahi Raj sebelum dia berubah pikiran. Tapi benarkah? Dengan kemewahan dan kemegahan. Iya. Musik, tarian, dan perayaan. Nah, bagaimana, Paman? Haruskah kita mulai besok? Kenapa harus menunggu sampai besok? Jangan menunda sampai besok. Kalau bisa dilakukan hari ini, lakukan saja. Jangan sampai menyia-nyiakan waktu. Oh, aku mencari berkahmu, Paman. Oh, iya. Minum dan bersukaria, anakku. Mari kita minum. Terima kasih, Dev, karena aku sudah mengeluarkanku dari rumah sakit jiwa. Kalau aku tinggal di sana beberapa jam lagi, maka orang-orang gila itu pasti akan mendorongku ke tembok. Kau pikir itu lucu? Apanya yang lucu? Kau tahu, Dev, ada yang kejam di antara orang-orang gila itu. Aku terus mengatakan padanya sepanjang malam, Tuhan, ini perutku, ini bukan drum. Tapi dia terus memukuliku sepanjang malam dengan tongkatnya. Dededam, 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 begitu. Jika itu terus berlangsung lebih lama, perutku bisa saja meledak, Dev. Kau pikir itu lucu? Tertawalah. Tertawalah sepuasmu. Tapi kau akan menitikkan air mata setelahnya. Kau akan menangis ketika kau melupakan wanita yang kau cintai. Ikuti saja saranku. Sekarang kita akan minta belas kasihan Sing Hania atau kita akan mati kelaparan. Ayo, Natu. Ini kesempatan. Permisi. Ada apa? Katakan. Aku pikir kau membutuhkan pelukis. Aku pelukis. Apa yang harus dilukis? Oh, ada. Kau harus mengecat polisi tidur. Apa? Polisi tidur? Kau harus lukis garis-garis hitam dan putih. Hei, bisakah aku menamparmu? Kau minta pelukis besar seperti Dev Karan untuk melukis polisi tidur? Jangan bilang dengar begitu. Dengar ya, pria tua. Kau bisa terpental kalau sekarang aku bersin-bersin. Hei, dengarkanlah. Kau boleh menyalahkanku, tapi jangan kau katakan tentang kebugaranku. Aku sangat sensitif dengan kebugaranku. Kalau aku menyentuhmu, kau akan hancur. Natu, sudah. Maaf, Pak. Tolong jangan pedulikan dia. Baik. Aku siap mengecat polisi tidur. Oh, kau ambillah ini. Mulailah bekerja. Terima kasih. Tapi... Ayo. Satu tabaran dari kuku bisa jatuh. Hei, kenapa kau mengecat polisi tidur? Kenapa kau bertanya tentang itu? Maksudku apa kau sudah jatuh cinta? Hey. Orang yang sudah jatuh cinta sedang mengecat polisi tidur. Aku pikir kau juga jatuh cinta, itu sebabnya kau mengecat polisi tidur. Aku sedang tidak jatuh cinta, ini adalah penghasilanku. Kalau begitu beri aku rokok. Kau mau? Apa aku pergi dan mencari korek ya, api? Ya, silakan. Baiklah, aku akan dasar cari. Dasar orang aneh. 100, 200, 300, 350, ini upamu untuk hari ini. Lihat, Natu. Aku sudah mendapatkan uang. Aku akan membelikan vas. Dan aku akan beli makanan. Hei, Natu. Aku lapar, teman. Ayo. Coba kau lihat ini, Dev. Aku sudah bawakan makanan yang hangat. Ayolah. Oh, ini enak sekali. Setelah 2 hari kita tidak makan. Wah. Ayo cepat makanlah, Dev. Sebelum makanan ini jadi dingin. Aku akan makan nanti. Boleh aku tanya? Gadis itu pasti sungguh luar biasa. Karena dia berhasil mengubah pria sepertimu. Ceritakanlah tentang pria. Bagaimana penampilan pria? Ceritakan tentang suaranya dan juga tawanya.
Pria itu sangat cantik. Seperti warna-warna ini. Matanya mempesona dan memiliki suara emas. Senyumannya seperti menerangi langit. सौ बार जन्म ले तेरे लिए तेरे इश्क में मर जाए जो किया न हो किसी आशिक ने कुछ ऐसा कर जाए सौ बार जन्म ले तेरे लिए तेरे इश्क में मर जाए जो किया न हो किसी आशिक ने कुछ ऐसा कर जाए कहना मचलती शबनम हो कोई नशा हो फजा हो सुहाना मौसम हो कहना है तुमसे कहना है न हो किसी आशिक ने कुछ ऐसा कर जाए सौ बार जन्म ले तेरे लिए तेरे इश्क में मर जाए जो किया न हो किसी आशिक ने कुछ ऐसा कर जाए आ Dev, apa yang kau lakukan? Hah? Kenapa? Bukankah bagus? Bagus? Bukan hanya bagus. Ini luar biasa. Sangat fantastis. Kau telah menciptakan keindahan. Kau telah membuat lukisan yang sangat indah. Berapapun harganya, orang pasti akan beli. Dan yang satu ini, itu indah sekali. Itu cantik sekali. Tapi itu belum lengkap. Kalau begitu cepat selesaikan, teman. Orang-orang pasti akan berebutan untuk memilikinya. Tidak, Natu. Aku tidak akan pernah menjual ini. Kenapa tidak? Yang ini untuk pria. Hanya pria yang akan mengerti, ini bukan sekedar gambar, tapi perasaan, momen berharga, yang mencerminkan cintaku. Kenapa kau datang ke sini? Ayolah, ayolah kita menari, ayo. Raj,
Raj, aku harus memberitahumu sesuatu. Aku tahu, pria. Aku sudah tahu apa yang akan kau katakan. Apa? Kau tahu? Iya. Aku terkejut kenapa kau begitu lama memberitahuku bagaimana perasaanmu. Perayaan pernikahan telah dimulai. Apa kau sudah gila? Kau tidak tahu bahwa aku merasa senang ketika kau bahagia? Itu sebabnya aku undang mereka ke sini. Tanpa memberitahumu. Apa? Lihat di sana. Salam. Selamat. Pria, ternyata kau ini egois ya. Kau melupakan kami setelah bertemu dengan Rasa. Sudah Rasa yang datang ke panti asuhan dan kemudian mengundang kami ke pesta pernikahan. Iya, pria. Aku tidak pernah bisa melupakan rasa hormat yang diberikan Raj pada kami. Kau telah menganggap kami sebagai keluarga dan kami sangat berterima kasih. Apa yang kau katakan, Ibu Patil? Kau adalah keluarga pria dan keluarga pria berarti mertuaku. Aku tidak bisa menikah tanpa keluarga wanita, ha? Hei, ibu-ibu sedang apa di sini? Kenapa tidak ambil kesempatan agar Raj untuk menari? Kalian sudah lupa ya? Sekarang, ayo cepat kalian bawa Raj untuk menari. Ayo, 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 ayo. Aku ikut denganmu. सारा दिन घूमते में बंद पुड़िया सी ओए 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 सारा दिन घूमते में बंद पुड़िया सी अखियों में खुलती है Hari ini, aku sangat bahagia. Dia sangat menghormatimu. Dia sangat mencintaimu. Kau sebenarnya sangat beruntung. Beruntung. Ada apa, sayang? Kenapa kau menangis? Bibi, sebenarnya aku tidak ingin menikah. Apa yang kau katakan, Bibi? Kemari, kemari. Apa yang harus aku lakukan, Bi? Apa yang harus aku lakukan? Sebelum kau membuat keputusan ini, kau harus bertemu dengan teman masa kecilmu, Madu. Madu? Tapi dia ada di Bangalore bersama suaminya. Tidak, dia telah kembali ke panti asuhan untuk selamanya. Dia berkeliaran di sekitar stasiun Bangalore dan laporkan pada kami. Kami pergi ke sana dan membawanya ke panti asuhan. Bagaimana dengan suami dan juga mertuanya? Suaminya meninggalkannya dan pergi dengan wanita lain. Dokter mengatakan dia telah kehilangan keseimbangan mentalnya. Dia melakukan banyak upaya untuk bunuh diri. Jika kau telah mengorbankan segalanya untuk seseorang, dan tiba-tiba ia memberitahumu bahwa dia akan meninggalkanmu selamanya. Itu bisa menyebabkan seseorang kehilangan akal sehat, mempengaruhimu. Atau Raj juga. Bawa dia pergi. Kau ingin membatalkan pernikahan, tapi apa kau tahu konsekuensinya? Akankah Raj bisa menerima ini? Apakah kau juga ingin Raj menderita seperti yang dialami Madu?
Apakah kau ingin dia hidup menderita selamanya karenamu? Pria, pikirkan baik-baik. Aku tahu bahwa kau akan senang dengan pria yang kau cintai. Tapi apakah kau berpikir itu adalah tanggung jawabmu untuk mengorbankan cintamu demi kebahagiaan Raj? Ini adalah saatnya kau memilih antara pria yang kau cintai dan pria yang terikat pada tanggung jawabmu. Ingatlah satu hal, sayang. Jika kau menolak Raj, tidak ada pria yang pantas memiliki keberanian untuk menikahi seorang wanita dari panti asuhan sepertimu. Tidak akan. Dev, sayang, aku minta maaf, tapi aku tidak akan bisa memenuhi janji bertemu denganmu di gerbang pada 14 Februari. Jangan pernah berpikir aku sudah berhenti mencintaimu. Tapi aku tidak akan pernah bisa membayar Raj untuk semua bantuannya. Bagi seorang wanita, suaminya mirip dengan Tuhan. Tapi aku akan menikah dengan pria yang aku anggap tidak kurang dari Tuhan. Tolong maafkan aku. Dev! 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 Hey Dev! Ada apa? Aku menjual wanitamu seharga 50 ribu. Hah? Dan banyak yang ingin memilikinya. Oh ya? Bagaimana dengan yang lainnya? Aku juga akan segera menjualnya. Aku akan minta 100 ribu rupiah untuk kecantikan itu. Dasar kau ini memang bajingan. Dasar tidak tahu malu. Hei! Kenapa kau menamparku? Dengar baik-baik, laki-laki sepertimu harus dihancurkan di depan umum. Di depan umum? Kalau kau menjual wanita lagi, aku akan menghancurkan gigimu dan juga hidupmu. Kau mengerti? Dasar kau bajingan. Ingat itu. Ayo Seru, kita pergi dari sini. Kau ini? Kenapa kau tertawa? Aku mau pulang ke rumah. Baiklah, kau boleh pergi. Kenapa menatapku seperti itu? Dia menjual gambar seorang wanita, bukan wanita sungguhan. Gambar? Itu artinya kau seorang pelukis? Iya. Lalu apa yang kau lakukan di sini? Menghasilkan uang. Hah? Aku melukis sepanjang malam di rumah dan mengecat di sini. Kapan kau tidur? Aku sudah lama tertidur. Tapi sekarang sudah bangun. Apa kau sedang jatuh cinta atau sudah gila? Dua-duanya. Gila dan jatuh cinta. Aku sekarang mengerti maksudmu. Raj, apa yang membawamu ke sini pagi-pagi begini? Bukan awal, tapi waktu yang tepat. Kemarilah dan duduk di sini. Pria, kita akan jadi suami istri dalam 2 hari ke depan. Kita akan menikah satu sama lain. Dan aku tidak ingin ada rahasia di antara kita yang bisa menyakiti kita ketika itu terungkap nanti. Sekarang dengarkan aku baik-baik. Apa yang akan aku ceritakan? Ketika kau pergi ke Singapura, di salah satu seminar di London, aku bertemu Maya. Kami menjadi teman pada waktu itu. Dan kami tidak pernah menyadari ketika persahabatan kami berubah menjadi cinta. Ketika aku menyadarinya, aku memikirkanmu. Lalu aku berkata, aku akan menikah denganmu dan... Aku jelaskan padanya bahwa dia harus melupakanku untuk selamanya. Setelah mendengar itu, Maya merasa sakit hati. Tapi, pria, apa aku melakukan hal yang benar? Tidak, Raj. Kau tidak melakukan hal yang salah.
Kalau kau benar-benar mencintai Maya, maka kau harus pergi padanya. Kau harus bersama wanita yang kucintai, karena tidak ada yang lebih besar daripada cinta. Lalu kenapa kau putuskan untuk melupakan Dev, dan kau ingin menikah denganku? Terima kasih Dev tidak tinggal di alamat ini lagi. Dan aku mendapat surat yang kau tulis kepadanya. Apa maksud semua ini? Apa kau sudah gila, pria? Padahal pria itu sudah meninggalkan seluruh dunia untukmu. Dan kau mengatakan padanya untuk melupakanmu. Katakan, pria. Katakan. Kenapa? Hanya karena kau pikir bahwa aku telah melakukan beberapa bantuan. Maafkan aku, pria. Aku minta maaf. Padahal kau telah menganggap bahwa aku temanmu. Tapi kenyataannya kau tidak menganggapku sebagai teman. Tidak, Raj. Aku... Ada apa, pria? Apa teman-teman tidak pernah saling membantu? Padahal kau telah membangun akademi ini, rumah ini, dan semuanya dengan kemampuanmu sendiri. Kau telah menghina senimu, keterampilan, dan persahabatan dengan menyebutnya sebagai bantuan. Jika dunia mengatakan bahwa kau berhutang banyak terima kasih, kau harus tetap bersama Dev. Karena memang tidak ada yang lebih besar dari cinta. 14 Februari, benar kan? Kau pasti bertemu Dev pada 14 Februari. Temui dia di sana. Aku ucapkan selamat tinggal padamu di sini. Raj, aku bantuanmu, Raj. Wow, kau berhasil teman, kau berhasil. Lihat ini, kau telah membeli rumah dengan uang hasil jerih payahmu selama ini. Sulit dipercaya temanku, iya ini sulit dipercaya. Pada hari ini, aku telah mengetahui betapa kuatnya cinta sejati. Aku bangga padamu teman, aku bangga padamu. Itu sebabnya kami memberinya gelar kekasih yang hebat. Kau mengenaliku? Ha? Moon TV, acara talk show, dan acara pukulan pukulan Singhania. Ingatkan, ingat. Ingatkan sekarang. Tuan, aku harus mewawancaraimu. Dengar, aku tidak mau melakukan tolong, ini. Tolong, Tuan. Tolong jangan menolak. Karena semua orang yang sedang jatuh cinta menganggapmu sebagai idola mereka. Besok 14 Februari adalah Hari Valentine. Apa itu Hari Valentine? Ini adalah festival yang dirayakan oleh mereka yang sedang jatuh cinta. Jika kau memberi pesan kecil pada hari yang baik ini, semua orang akan bahagia. Aku mohon. Katakan sesuatu padanya. Jangan sentuh aku. Maaf. Dev, biarkan dia mewawancaraimu atau dia tidak akan berhenti bicara. Ya, Ayo, silakan. Cepat ajukan pertanyaanmu. Terima kasih. Ayo, kamera. Begini, aku minta maaf sebelumnya. Ketika lampu merah bersinar, itu berarti kamera sedang menyala. Lampu merah bersinar? Oh, iya. Lampu merah. Terima kasih. Halo, teman-teman. Hari ini di malam Hari Valentine, kami sedang bersama dengan seorang Casanova yang terkenal yang berubah menjadi tulus. Dan dia adalah Tuan Dev Karan Singh. Tuan Karan Singh, kau telah memenuhi semua impianmu dalam 6 bulan terakhir. Apa yang kau mau dalam hidup sekarang? Besok kami akan bersama selamanya. Aku hanya ingin dia membawa kebahagiaan dalam hidupku. Seharusnya tidak ada kesedihan. Dan hidup kami bersama harus diisi dengan kebahagiaan. Dan sekarang Tuan Singh, bisa beritahu kami siapa wanita yang akan memberikan kebahagiaan dalam hidupmu? Nama wanita tak berdosa itu adalah pria. Aku mencintaimu, pria. Aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu, Dev. Bu Guru bilang aku mencintaimu. Terus ayahku juga mengatakan aku mencintaimu setiap hari. Apa dia mengatakannya pada ibumu? Tidak, ke bibi sebelah. Hei. Bu Guru, apa itu cinta? Cinta itu ketika jantung seorang wanita berusia 16 tahun berpacu, ketika melihat seorang pria 17 tahun, itu disebut cinta. Bu Guru, aku mau umurnya 17 tahun dan aku ingin jatuh cinta juga. Siapa wanita itu? Madhuri Dixit. Kenapa?
karena dia menari dengan sangat indah. Sudah diam, jantung Bu Guru berdebar-debar hari ini. Karena besok hari yang sangat indah. Benar kan, Bu Guru? Iya, anak-anak. Besok akan menjadi hari yang terindah dalam hidupku. Itu karena aku akan menemui Dev besok. 14 Februari. Aku datang. तिनक तिन ताना वो धुन तो बजाना तिनक धिन नाचूं मैं गाए दिल झूमे जमाना तिनक तिन ताना वो धुन तो बजाना तिनक धिन नाचूं मैं गाए दिल झूमे जमाना बुलाए रुंझुन 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 करती पायल हवा में उड़ता उड़ता आए महका आंचल तुझे बतलाऊंगी मैं मन की सारी बातें गुजारे कैसे कैसे मैंने ये दिन रातें मेरे नैनों के दर्पण में मेरी यादों के आंगन में मेरी सांसों में जीवन में सिर्फ तेरी खुशबू है सिर्फ तेरा चेहरा है सिर्फ तेरा चर्चा है सिर्फ तेरा पहरा है तिनक दिन नाचूं मैं गाए दिल झूमे जमाना तेरे बिन जीना 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 अब नहीं जीना जुदाई वाला आंसू अब हमको नहीं पीना तुझे मैं अलको पलको में अपनी रख लूंगी तुझे मैं पल 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 सच्ची चाहत दूंगी तुझे बाहों में भर लूंगा तेरी जुल्फों से खेलूंगा तेरे सारे गम ले लूंगा तू ही मेरा दिल भर है तू ही मेरी धड़कन है तू ही मेरा जानम है तू ही मेरा हमदम है तिनक तिन ताना वो धुन तो बजाना तिनक दिन नाचूं मैं गाए दिल झूमे जमाना Biar ku periksa, Bu. Ada apa?
Rodanya bocor, Bu. Aku akan segera menggantinya. Tidak apa-apa, sudah dekat. Aku akan jalan. Hanya butuh waktu 2 menit untuk menggantinya. Tidak, sudah dekat. Aku akan pergi. Baiklah, Bu. Tolong Dokter Dasor, siapkan operasi. Baik, Pak. Permisi, bisa aku bertemu Dokter Dasor? Ada di sana. Keadaannya sudah kritis, harus dipercepat. Aku Raja. Iya. Bagaimana keadaan pria? Operasi harus dilakukan untuk menyelamatkan. Jangan khawatirkan tentang uang. Tolong selamatkan dia. Tolong selamatkan. Ini bukan tentang uang, Tuan Raj. Kami membutuhkan tanda tanganmu di sini. Dev? Dev, kenapa lama sekali? Di mana pria? Aku tanya, di mana pria, Dev? Dia tidak datang. Tidak datang. Pria, pria, kau harus istirahat. Tidak, Dev sedang menungguku, Raj. Aku harus pergi. Tetap tenang, aku mohon. Tidak, Raj. Dev sedang menungguku. Biarkan aku pergi, Raj. Kau tidak bisa pergi, pria. Kenapa aku tidak bisa? Aku baik-baik saja. Dev sedang menungguku, pria, Raj. Pria, tolong dengarkan aku. Kenapa aku tidak mengerti? Biarkan aku pergi. Oh! Pria kau.
pria. Dev, apa Dev tahu tentang ini? Tidak, pria. Dia tidak boleh mengetahuinya. Dalam situasi apapun, Raj. Dia tidak akan tahu. Aku janji padamu. Aku berjanji. Sekarang tenanglah. Terima kasih, Raj. Semua mimpi Dev, semua kegembiraannya sudah hancur, Raj. Semua sudah berakhir. Dev, nenekmu. पल में हंसा दे, पल में रुला दे, ये जिंदगी जो चाहे सजा दे, जो दूर जाए जाके फिर क्यों ना आए, होता ये होता क्यों है कोई बता दे। कोई बता दे। Dengar, Dev. Aku minta maaf. Kami tidak bisa menunggumu. Karena butuh 4 hingga 5 hari bagimu untuk sampai di sini. Tidak masalah. Aku mengerti. Oh iya, Dev. Ini adalah harapan terakhir nenekmu. Berikan gelang ini pada pria. Apa kau lihat, pria? Betapa senangnya anak-anak melihatmu. Terima kasih, Raj, atas segalanya. Ayolah, ini bukanlah apa-apa. Jaga dirimu, dah. Iya. Yeah.
menyanyikan lagu dengan benar. Garisnya adalah kami percaya jauh di dalam. Jauh di dalam. Itu berarti hati nuranimu adalah perasaan di hatimu. Kami menyembunyikan banyak cinta di dalam hati kita. Untuk ibu kita, untuk ayah kita. Tapi Bu Guru tidak punya orang tua, artinya tidak mencintai siapapun ya. Tidak sayang, ada orang lain yang cintanya aku sembunyikan jauh di dalam. Siapa orang itu? Ada seorang pangeran. Pangeran yang menggemaskan. Pangeran? Seperti yang berada dalam kisah Cinderella? Persis seperti itu. Jadi, kau Cinderella. Kemudian pada akhirnya kau akan makan, minum, dan bahagia selamanya. Dan Tuhan akan memberkati. Tidak, Bu Guru. Kau tidak akan hidup bahagia selamanya. Kenapa tidak? Karena pangeran tidak akan mengenalimu ketika datang ke sini mencarimu dengan sepatu yang hilang. Kau bahkan tidak punya kaki. Kok ini bagaimana kau menyakiti Bu Guru? Aku minta maaf, aku sudah menyakitimu. Tidak, Jai. Kau memang benar. Aku tidak akan pernah mendapatkan pangeranku. Tidak, kau akan mendapatkannya. Ibu Guru pasti akan mendapatkan pangerannya. Kami akan berdoa untukmu. Halo. Halo, Dev. Ini adalah Jaspal. Kau ingat, kan? Bukan Jaspal Bati, tapi Jaspal Sandu, agenmu. Ya, ada apa, Jaspal? Salah satu lukisanmu yang berjudul Man, ada wanita yang ingin membelinya. Kau kan tahu, Jaspal. Lukisan itu tidak untuk dijual. Aduh, aku sudah menjelaskan padanya, tapi dia bersikeras. Dia tidak henti-hentinya memuji-muji lukisanmu itu. Dan dia mengatakan itu bukan sekedar lukisan. Ini momen yang berharga. Dia bilang itu sebuah hubungan dan sesuatu yang lain. Ya, mencerminkan cinta seseorang. Siapa wanita itu? Aku tidak tahu. Wanita itu tidak punya kaki. Kalau aku perhatikan, dia juga bukan orang yang kaya. Baiklah, begini saja. Aku akan pasang harga yang sangat tinggi. Begitu dia dengar harganya, dia pasti akan pergi. Tidak. Berikan dia lukisannya. Berikan padanya. Baiklah, berapa harganya? Jangan minta uangnya, berikan saja. Maksudmu gratis? Iya. Beritahu dia, pelukisnya mengucapkan terima kasih. Setidaknya ada orang yang memahami emosi di balik lukisan itu. Baiklah, sesuai keinginanmu. Baiklah. Dev, lihat ini, lihat apa yang aku pegang ini. 2 tiket drama super hit. Kalau kita nonton drama ini, maka stres akan hilang. Ayo cepat, Dev, kita siap-siap nonton. Tidak. Aku tidak mau pergi. Begitu? Lalu sobek tiketnya. Natu. Hanya merobeknya, Dev. Aku tidak berarti apa-apa bagimu. Kenapa kau ikut denganku? Aku bukan temanmu. Aku ini sekretarismu, pelayanmu, cuma anak buahmu. Kau tidak akan datang menonton dramanya untuk menyenangkanku. Biarkan persahabatan kita lenyap dan tiket ini juga. Apa kau akan senang kalau aku ikut? Ya, tentu saja. Kalau begitu, ayo. Bagus sekali, Dev. Sekarang cepat ganti baju. Kita harus segera pergi ke sana. Suraj, aku tahu kau akan merasa sangat terluka mendengar ini. Tetapi,
Mungkin ini sudah takdir kita untuk diasingkan selama-lamanya dan tidak pernah bertemu lagi. Kiran, katakan bahwa kau tidak akan pernah pergi meninggalkanku. Atau aku harus mati, Kiran, karena aku tidak bisa hidup tanpamu, Kiran, bahkan untuk sesaat. Kenapa kau tidak mengerti, Suras, bahwa kita tidak akan pernah bisa bersama? Tapi kenapa? Katakan apa masalahnya, Kiran? Bukankah aku cukup mencintaimu? Tidak. Lalu mengapa kau ingin pergi dariku? Mengapa? Kau jangan bertanya padaku, karena jawabannya akan menyakiti kita berdua. Lupakan bahwa kau sedang jatuh cinta. Lupakan kau mencintai seseorang dari lubuk hatimu. Lupakan aku, Surat. Lupakan. चाहा है तुझको चाहूंगा हर दम मर के भी दिल से ये प्यार न होगा कम तेरी याद जो आती है मेरे आंसू बहते हैं अपना तो मिलन होगा पल पल ये कहते हैं क्या ये जिंदगानी है बस तेरी कहानी है बस तेरी कहानी है ये जो जिंदगानी है चाहा है तुझको चाहूंगा हर दम मर के भी दिल से ये प्यार न होगा कम तेरी वो बातें वो चाहत की रस्में झूठे थे वादे क्या झूठी थी कसमें जाने तमन्ना क्या ये सच है बस इतना कह दे टूट जाए ना लम्हा ऐतबार का दे कोई सिला मेरे इंतजार का चाहा है तुझको चाहूंगी हर दम मर के भी दिल से ये प्यार न होगा कम मर के भी दिल से ये प्यार न होगा कम तू सामने है मेरे फिर क्यों ये दूरी है तुझे कैसे बताऊं मैं हाँ क्या मजबूरी है ये भी कोई जीना है
Ada apa, pria? Apa kau butuh air? Tidak usah. Sungguh? Aku akan memberitahu semuanya pada Dev. Tidak, Raj. Tolong jangan lakukan itu. Maaf, pria. Aku tidak akan tinggal diam. Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Tidak. Raj. Raj, tolong tunggu. Demi Tuhan, jangan lakukan ini, Raj. Dengarkan aku, Raj. Raj. Demi Tuhan, jangan lakukan ini, Raj. Raj, tolong kembali. Raj. Raj, dengarkan aku, Raj. Pria! Pria! Apa kau baik-baik saja, pria? Jangan pernah memberitahukannya. Tolong demi aku, Raj. Demi persahabatan kita. Tolong, Raj. Aku mohon. Apa kau marah padaku? Tidak. Aku baik-baik saja. Aku adalah temanmu. Aku terikat oleh janji yang aku buat. Aku akan diam. Sekarang aku tidak ingin berdebat tentang hal itu. Sudah selesai. Boleh aku tanya sesuatu, Raj? Seandainya saja kecelakaan ini terjadi padamu, apa yang akan kau lakukan? Katakan padaku, Raj. Apa yang akan kau lakukan? Apa kau sudah siap untuk menjadi beban bagi seseorang, Raj? Aku tahu, Raj. Kau merasa sedih untukku. Tapi tidak apa-apa. Kalau tidak di kehidupan sekarang, aku dan Dev pasti bertemu di kehidupan selanjutnya. Keyakinan bisa memindahkan gunung. Benar kan? Dev, apa ini? Mau kemana? Ke rumah nenek. Untuk berapa hari? Selama-lamanya. Apa? Apa kau sudah gila, Dev? Sekarang ini kehidupan baru telah menantimu, Dev. Tetapi kau... Dev, kau itu seorang pelukis terkenal. Yang terbaik dalam bisnis tidak bisa berhenti menyanyikan pujianmu. Kau berada di puncak kesuksesan, tetapi sekarang kau... Kau bicara meninggalkan segalanya dan pergi. Jangan lakukan ini, temanku. Jangan lakukan ini. Natu, ketika seorang pria kehilangan matanya, cahaya dari 1000 lampu tidak akan berguna baginya. Ketenaran dan rasa hormat hanya batu loncatan untuk mencapai tujuanku. Tapi sekarang aku tidak punya tujuan. Aku tidak butuh ketenaran. Jaga dirimu.
Sangat bagus. Benar-benar bagus. Aku yakin sekali kalau kita akan menjadi juara pertama di kompetisi musik seluruh India. Iya, Bu Guru. Tapi kau tidak bisa ikut kami untuk menerima hadiah pertama. Kalau begitu ikut kami saja pergi ke Pune. Sebenarnya aku mau. Tapi dokter bilang aku tidak boleh melakukan perjalanan jauh. Bu Guru, aku akan menjagamu. Mana mungkin kau menjaga Bu Guru? Kau buang air kecil saja masih di celanamu. Tapi aku melakukannya di celanaku dan bukan di celanamu. Baiklah, baiklah, baiklah. Anak-anak, apa kalian ingin kondisi guru kalian memburuk? Tidak! Jadi pergilah dan benangkan hadiah pertama. Oke? Okay? Oke. Okay. Semoga sukses. Ayolah, ayolah, ayolah semuanya. Ayo. Semoga berhasil. Semoga sukses. Selamat Diwali, Bu Guru. Hah? Selamat Diwali, sayang. Apa Nona butuh yang lain? Hmm? Tidak. Nona, yeah? Boleh aku tanya sesuatu? Hmm? Nona sendirian di Diwali tahun ini. Aku tidak suka itu. Datanglah ke rumah kami. Tidak, Sarda. Aku baik-baik saja. Terima kasih. Baiklah. Aku mohon diri. Mm. Nona, mm? Jika kau butuh sesuatu, cukup bunyikan bel dan hubungi aku. Apa pria Verma? Dev? Halo, pria. Halo, Dev. Boleh aku masuk? Iya, masuklah. Bagaimana kabarmu, Dev? Aku baik-baik saja. Boleh aku duduk? Ya, silakan duduk. Bagaimana kabarmu? Kau sudah tanyakan itu padaku. Nah, bagaimana kabarmu? Aku baik-baik saja. Aku baik. Wajahmu menceritakan kisah berbeda. Ya, aku tidak enak badan. Mungkin aku demam karena perubahan cuaca. Jangan khawatir, aku tidak akan menyita banyak waktumu. Tidak, bukan itu. Kau mungkin bertanya-tanya kenapa aku datang ke sini. Iya. Aku bertanya-tanya kenapa kau datang ke sini. Aku ingin minta maaf. Kau minta maaf? Untuk apa? Karena tidak menepati janjiku. Aku tidak datang menemuimu di gerbang pada hari itu. Kau tidak datang ke sana? Iya. Itu sebabnya meskipun sedikit terlambat, penting bagiku untuk minta maaf. Jadi disinilah aku dan aku minta maaf, pria. Aku sungguh minta maaf. Tidak apa-apa, Dev. Itu tidak masalah. Tidak, ini tidak benar. Ini tidak baik. Apa yang kulakukan itu salah. Karena aku sudah melanggar janji. Dan kau pasti merasa tersinggung. Iya. Aku merasa tersinggung. Aku pikir teganya kau membiarkanku menunggu berjam-jam seperti itu. Dan sampai larut malam. Ngomong-ngomong, berapa lama kau menunggu? Maksudku, kau pasti sudah menunggu lama, iya kan? Iya, aku menunggu sangat lama. Aku menunggu kira-kira sampai tengah malam. Sampai jam 5 pagi. Sampai jam 5 pagi. Apa yang kau lakukan setelah itu? Aku merasa sangat marah. Karena aku harus menunggu sendirian sampai jam 5 pagi. Dan kau sudah dapat mobil yang didekorasi. Semua sudah siap untuk pesta pernikahan. Kau melihat sekelilingmu seperti orang gila. Mungkin dia ada di sana atau mungkin di sana. Mengatakan pada diri sendiri bahwa dia akan datang. Terus terang, pria. Itu sangat buruk. Kau seharusnya tidak melakukan itu. Kau bisa mengirimiku surat untuk minta maaf. Karena tidak datang untuk menemuiku. Iya kan? Mungkin aku tidak tahu kemana harus mengirim surat itu. Hah! Menemukan seseorang bukan masalah besar. Lihat aku. Aku berhasil menemukan rumahmu. Kau bahkan bisa menemukan Tuhan.
kau bisa temukan apa saja. Kecuali satu hal. Cinta sejati. Kau juga akan mendapatkan cinta sejati. Itu berarti cintamu salah. Kenapa kau tidak datang, pria? Kenapa? Kau telah berjanji akan datang. Dev, tolonglah. Kita sudah sepakat kalau ada yang tidak bisa datang, yang lain tidak akan mengajukan pertanyaan. Aku tahu kenapa kau tidak datang. Karena kau sebenarnya tidak pernah mencintaiku. Kau sudah tahu jawabannya. Kenapa masih bertanya? Sangat mudah memenangkan kepercayaan. Bahkan lebih mudah menghancurkannya. Tetapi sulit menjaga kepercayaan. Itu kata-katamu sendiri, kan? Aku tidak percaya orang yang menyarankanku untuk tidak melanggar kepercayaan siapapun telah merusak kepercayaanku pada hari ini. Jangankan cinta, kau bahkan tidak bisa menjadi teman yang baik. Kau tidak mengundangku ke pernikahanmu. Saat aku menikah, aku akan mengundangmu. Maksudmu, pernikahanmu itu... Sudahlah. Bicarakan tentang dirimu saja. Apa yang terjadi dalam hidupmu? Aku dengar sekarang kau pelukis yang terkenal. Iya. Dan terkadang itu menyebabkan masalah. Masalah apa? Orang-orang bilang ada pelukis gila yang mengatakan cinta pada setiap wanita dan bertanya pada mereka di mana mereka akan bertemu dalam waktu 6 bulan kemudian. Dan para wanita datang menemuimu? Tentu saja. Di mana-mana. Di Taj Mahal, pokoknya di semua situs warisan. Aku memanggil mereka di tempat yang berbeda dan membuat mereka menunggu. Apa yang kau lakukan di sana? Aku menunggu. Aku menunggu seseorang. Dev, kenapa kau ingin menghancurkan hidupmu? Kau pasti akan mendapatkan wanita yang baik. Kau jangan khawatir, pria. Aku telah memilih pasangan hidupku. Memoriku. Dan hari ini aku akan meninggalkan kota ini selamanya. Bersama memoriku. Oh iya, aku hampir lupa. Selamat Hari Diwali, pria. Tidak, Dev. Aku tidak bisa menerima hadiah itu. Ini bukan dariku, tapi dari nenekku. Keinginan terakhirnya adalah aku memberikan gelang ini padamu. Itu sebabnya dia tidak pernah membalas suratku. Tidak, aku akan memakainya sendiri. Jangan khawatir, pria. Aku tahu batasanku. Selamat tinggal, pria. Selamat tinggal, Dev. Kau tahu, pria? Aku melukis gambar dirimu dan nenek. Apa kau ingat kasih sayang ketika nenek memberitahumu bahwa dia akan mengirimimu gelang kaki itu? Aku telah menangkap momen itu dalam sebuah gambar. Temanku Natu sering mengatakan bahwa itu adalah lukisan terbaikku. Dan aku telah memutuskan untuk tidak menjual lukisan itu. Tapi minggu lalu manajerku menelpon dan memberitahu bahwa seorang wanita datang ke ruang pameran, dan dia menyukai lukisan itu. Wanita itu bisa melihat detil-detil dalam lukisan yang selalu ingin kau lihat. Aku menyuruh manajerku untuk memberikan lukisan itu kepadanya. Karena wanita itu tidak punya uang, selain itu dia... Tidak, aku akan memakainya sendiri. Thank you.
Kau tahu apa yang dikatakan wanita itu setelah melihat gambarnya? Dia berkata, ini bukan sekedar gambar, tapi momen berharga. Dev. Sebuah perasaan. Mencerminkan cinta seseorang. Jangan lihat aku seperti ini, Dev. Berhentilah menatapku. Kenapa kau menyembunyikan ini dariku? Kenapa kau tidak memberitahuku? Jika ini harus terjadi, kenapa tidak terjadi padaku? Tidak, Dev. Itu kesalahanku. Saat itu aku bergegas menemuimu. Ketika aku membuka mataku, tidak ada tanah di bawah kakiku. Aku kehilangan kakiku, Dev. Aku tidak seperti kau lagi, Dev. Aku tidak seperti kau. Iya. Kau telah menjadi sangat egois. Kau ingin menanggung semua masalah dan penderitaan sendiri. Yang aku inginkan adalah kebahagiaan. Tapi kau bahkan tidak memberiku kesedihanmu. Aku membencimu, pria. Aku membencimu. Pria, tolong jangan pernah tinggalkan aku. Kita akan menghadapi semua kesulitan dengan senyuman. Kau tahu apa, Dev? Apapun yang terjadi, itu demi kebaikan. Ketika kau pulang terlambat setelah kita menikah, aku tidak akan pernah bisa melemparmu dengan sepatuku. Yang terbaik, Dev. Tuhan memberkati kalian. Silakan pengantin berdiri untuk memutari api suci. Oh,
To get access to blockbuster Bollywood movies, subscribe to Shimaru Me now.